Jadi memang diakui bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini harga-harga agak melonjak naik, utamanya kebutuhan bahan pokok seperti beras cukup mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan ini sangat dirasakan penderitaan oleh masyarakat karena merupakan bahan pokok yang konsumsi sehari-hari. Kami sudah melakukan pemantauan di pasar beberapa minggu terakhir ini, karena setiap minggu itu kami akan melaporkan perkembangan 9 bahan pokok ke Kementerian Perdagangan RIDJ di Jakarta, di samping ada laporan-laporan pada saat kegiatan pengendalian inflasi daerah menyampaikan perkembangan harga-harga bahan pokok yang ada di Kabupaten Majene. Nah, khusus untuk beras, salah satu penyebab kenaikan harga beras ini panen yang agak terlambat masalahnya. Kemudian tidak secara menyeluruh petani yang di sawah ini artinya bersamaan panen yang dia punya padi. Akhirnya ada kelangkaan-kelangkaan di salah waktu itu karena tidak bersamaan seperti yang dulu-dulu. Jadi contohnya ini misalnya di Wonomolio yang biasanya panen bulan Januari ternyata baru bisa panen di bulan Februari, sementara di Campalagi yang baru menanam. Jadi tidak bersamaan. Akhirnya produksi gabah ini menurun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, ongkos produksi juga naik seperti pestisida, pupuk mengalami kenaikan. Kemudian transportasi mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan harga BBM. Inilah yang sangat menyulitkan bagi para petani, sehingga masyarakat yang mengkonsumsi beras ini mengalami kendala karena adanya kenaikan harga dipicu tadi oleh yang saya sampaikan.